Trik unik mengenai ASI ini sedikit membuka wawasan kita mengenai pentingnya ASI, dan kita akan membuka lebih banyak lagi pengetahuan buat pemirsa apa pentingnya ASI. Dan hari ini kami sudah menghadirkan dua narasumber di sini, ada Mbak Farah Diba Tentri Lembah, Sekjen dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Selamat sore Mbak Farah. Hai Mbak, apa kabar? Halo, baik. Kemudian ada juga Mbak Nia Umar, Wakil Ketua Umum dari AIMI. Selamat sore, sore Mbak Nia. Ini dua orang yang mendirikan ya, dua di antara sekian banyak ibu-ibu. 22. 22 ibu yang mendirikan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Tahun ini memasuki tahun ke 9. Selamat ulang tahun. Thank you. Pas dengan Hari Kartini kemarin, 21 April. Kenapa memilih hari itu? Mungkin cerita sedikit dulu deh sebelum kita bahas soal ASI. Iya, karena memang Hari Kartini kan menjadi ikon pergerakan perempuan Indonesia. Dan kita ingin menyusui itu juga, pemberian ASI itu juga menjadi pergerakan yang nasional gitu ya, yang betul-betul didukung oleh semua pihak. Orang-orang juga mengerti bahwa menyusui bukan hanya penting bagi si bayi, tapi juga si ibu, si keluarga. Kalau ibunya berkarir di tempat kerja, kalau nanti dia lebih di society-nya juga. Jadi kita ingin menjadi, ya diingat sama seperti R.A. Kartini. Pejuang ASI, bisa dikatakan itu ya. Dan selama 9 tahun berjuang mengedukasi, mensosialisasikan pentingnya ASI itu kepada masyarakat Indonesia. Apa perkembangan yang Anda lihat? Misalnya kesadaran bahwa ibu-ibu menyusui itu penting sekali. Mbak Nia lihatnya seperti apa? Kita ngelihatnya ke sini udah banyak sekali perubahan. Jadi zaman dulu pertama kali AIMI berdiri itu memang kita kan isinya ibu-ibu yang menghadapi tantangan menyusui. Nah, sekarang tuh kebetulan anak saya yang kedua dan ketiga udah lebih lancar akhirnya menyusui ya, pada pengalaman diri sendiri. Tapi terlepas dari pengalaman diri sendiri, kita ngelihat angka menyusui pelan-pelan naik. Dulu di tahun 2007 datanya menunjukkan kita cuma 15,3%. Minim sekali ya angka ASI eksklusifnya. Nah, terakhir data riset kesehatan dasar yang terakhir tahun 2013 itu sudah sampai 30,2% naik, walaupun belum baik, sudah ada peningkatan. Dan sudah ada di 18 provinsi ya, AIMI ini? 15 provinsi. Provinsi mana yang kesadarannya paling tinggi? Oh, good question. Kita betul-betul tidak pernah selalu melihat itu per provinsi. Tetapi saya rasa masing-masing punya kesuksesan dan punya tantangannya masing-masing. Kita melihatnya pada skup kecil, artinya karena komunikasi kita ini juga melalui elektronik ya, artinya melalui grup, melalui email, dan memang saling selalu memberitahukan bahwa kita kerjasama dengan pemerintah setempat. Bagaimana sebenarnya pemerintah setempat juga sudah mulai kenal dengan kampanye menyusui lewat siapa? Salah satunya lewat AIMI. Begitu pula teman-teman juga sudah sadar, kayaknya kita mesti membuat program A, program B, program atau program yang apa yang memang membantu untuk menyadarkan para orang tua di daerahnya masing-masing gitu. Jadi lebih ke skup yang lebih kecil penyadaran, jadi tidak selalu juga diukur melalui angka cakupan. Nanti ujungnya kita ingin meningkatkan cakupan pemberian ASI, tapi gerakannya ini loh ya, sosialisasinya, edukasinya itu harus selalu ditingkatkan dan dilakukan. Ini memang peningkatannya tidak terlalu drastis ya, tapi kita lihat berkembang terus. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Kesulitannya apa mengkampanyekan pentingnya ASI eksklusif? Jadi kesulitan yang paling sering dijumpai itu sebenarnya banyak. Jadi memang menyusui itu kalau ibaratnya tuh, kalau orang bilang kan, it takes a village to raise a child. But to support breastfeeding, we need the whole country. Karena apa? Karena perlu kebijakan-kebijakan yang melindungi proses menyusui. Kebijakan-kebijakan tadi sempat kita ngobrol off air, kita cerita ya, kayak cuti maternitas. Karena untuk pemberian ASI eksklusif, memang buat nggak semua ibu mudah untuk memerah di waktu kerja. Pekerjaan-pekerjaannya pun tidak mudah jenis pekerjaannya. Jadi kita mesti mereview ulang bagaimana sih cuti maternitas di Indonesia saat ini, gitu. Itu baru satu aspek. Belum lagi dari kita lihat masalah-masalah dari dukungan dari tenaga kesehatan. Banyak sekali teman-teman kami dari AIMI yang tenaga kesehatan yang melihat bahwa kurikulum pendidikan kesehatan di Indonesia ini buat para tenaga kesehatan untuk manajemen laktasi ini belum mumpuni, belum komprehensif. Nah, inilah yang menjadi PR. Karena mereka ini garda depan. Pada saat ibu baru melahirkan,
kesuksesan pemberian ASI itu ditentukan di situ. Tenaga medisnya. Tenaga medisnya. Nah, kalau tenaga medisnya masih belum mumpuni ilmunya, akhirnya ibunya kesulitan untuk bisa menyusui, mau nanya sama siapa. Iya, gitu. Dan akhirnya gampang menyerah. Bukan gampang menyerah sih lebih tepat. Karena mereka tidak dukungan, tahu harus bertanya pada siapa. Pada siapa. Tidak dapat dukungan yang tepat. Oke. Belum lagi promosi produk formula yang memang agresif. Ini yang jadi PR besar. Karena sudah ada aturan mainnya, tapi kadang-kadang ada gray area yang masih bisa dipermainkan. Lalu ada juga kadang-kadang kerjasama-kerjasama yang di belakang pintu istilahnya, yang tidak terlihat tapi banyak orang tua yang masih merasakan. Pulang dari rumah sakit dapat bingkisan, dapat satu kaleng formula, itu sebenarnya udah nggak boleh, tapi masih terjadi banyak sekali. Kita butuh dukungan a whole country, ya termasuk juga dengan pemerintah dalam hal ini adalah regulasi. Kalau dilihat dari regulasi, apakah dukungan pemerintah saat ini sudah mulai terlihat? Sebetulnya kalau regulasi kita sudah ada beberapa, tentu saja ada Undang-Undang 36 tentang kesehatan, di situ ada beberapa pasal yang mengatur tentang menyusui. Lalu yang paling tergres adalah PP 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, belum lagi ada Kemenkes, Kepmenkes. Dan memang di peraturan itu sebetulnya sudah baik ya bentuk dukungan dari pemerintah gitu. Hanya saja memang sosialisasi harus lebih baik gitu ya. Dan juga tidak selalu ditabrakkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang tadi seperti disampaikan oleh Mia. Masih banyak sebenarnya kerjasama-kerjasama pemerintah dengan program-program pemerintah dengan perusahaan yang memang tidak bisa sebetulnya memberikan bantuannya kepada untuk isu-isu kesehatan ibu dan bayi begitu, tapi masih tetap dilakukan. So regulasi ini juga penting, sosialisasi juga penting, khususnya sampai ke daerah ya saya rasa. Bicara soal maternity leave tadi, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini PR kita besar. Ini rencana jangka panjang AIMI. Kita ingin mereview kembali. Kita ingin melihat. Kita cari dulu penelitian juga, kita kaji, kita lihat berbasis bukti ya. Kita nggak mau asal ngomong minta cuti nambah gitu, tapi nggak ada buktinya. Tapi kalau belajar dari negara-negara lain, seperti contohnya Vietnam aja ya, profilnya mirip dengan Indonesia. Kita banyak tenaga kerja perempuannya, dia negara berkembang juga. Lebih muda malah merdekanya dibanding kita. Dia cuti maternitasnya sekarang sudah 6 bulan. Baru sejak 2-3 tahun belakangan ini mereka berhasil mengeluarkan kebijakan itu. Jadi memang kalau kita mau ngambil belajar dari negara terdekat, memang Vietnam adalah contoh yang paling baik. Dan ini menunjukkan angka cakupan ASI eksklusif mereka langsung meningkat dengan tajam. Langsung. Karena itu konkret. Karena memang buat kembali bekerja, buat sebagian besar ibu, ini menjadi tantangan. Walaupun dari kebijakan Vietnam sendiri masih ada kelemahan ya. Kayak pekerja sektor informal itu tidak tercover. Tapi tetap saja paling tidak kita bisa upayakan gitu. Karena semakin ke depan kan semakin akan banyak tenaga-tenaga kerja perempuan gitu. Syukur-syukur cuti paternitas, jadi bapaknya pun ada cutinya. Walaupun mungkin tidak selama ibunya, tapi mereka punya peran penting juga. Punya peran penting. Nah, karena ayah sangat kehadirannya sangat dibutuhkan di hari-hari pertama, pasca persalinan itu sangat-sangat penting. Ya, selain tadi cuti hamil tadi ya, ini salah satu aspek yang penting juga yaitu penyediaan ruang laktasi. Bagi ibu-ibu, banyak sekali ibu-ibu karir yang ingin tetap kembali bekerja dan namun tetap ingin memenuhi tanggung jawab ASI terhadap anak. Ini pemenuhan ruang laktasi di perusahaan-perusahaan di Indonesia ini bagaimana? Sekarang sih lebih banyak ya, karena memang sudah ada regulasinya juga tentang hal itu. Jadi sekarang perkantoran, ruangan umum itu juga harus ada, makanya di mall, di stasiun, bandara itu sudah banyak gitu ya. Perkantoran juga sudah semakin banyak dan dengan adanya ruang menyusui ini banyak juga ibu yang tertolong gitu, karena mereka memang kan apalagi ibu-ibu yang bekerja gitu ya, mereka berkantor, mereka mencari ada ruangan yang memang mereka leluasa untuk tidak hanya menyusui tapi juga memerah, dimana memerah itu juga perlu satu tempat yang nyaman, dia juga bisa menyimpan, yaitu punya kulkas. Lalu di situ dia bisa saling berkomunikasi dengan sesama ibu yang juga sedang senasib dan sepenanggungan gitu ya. Sehingga mereka saling cerita gitu. Nah, support yang seperti itu sangat-sangat dibutuhkan sih. Ruang menyusui di public spaces, di mall-mall juga sudah semakin banyak di setiap lantai gitu ya. Dan itu membantu, cukup membantu. Namun ada satu hal juga yang ingin kita sampaikan, bahwa menyusui juga bisa dilakukan dimanapun, kapanpun sebetulnya. Artinya
jangan kecil hati ketika di satu tempat, tempat umum atau perkantoran tidak ada ruangan khususnya misalnya. Jangan langsung berkecil hati, walaupun bisa diproses, bisa diminta oleh manajemen, ke manajemen perkantoran tersebut. Tapi paling tidak kalau misalnya memang sedang ingin menyusui, silahkan menyusui. Sekarang kan ada juga celemek menyusui gitu ya. Dan itu bisa dipakai. Jadi jangan menjadikan, wah saya nggak ada ruangan menyusui, jadi saya nggak bisa menyusui. Saya tidak bisa memerah, jadi jangan jadikan itu tantangan. Mbak Farah dan Mbak Nia, berapa tahun menyusui? Anak saya 3, yang pertama saya susun sampai 2 tahun, yang kedua 2 tahun 6 bulan, yang ketiga sekarang 14 bulan masih disusui. Tadi ada di cuplikannya. Amazing. Mbak Farah berapa lama? Aku 2 tahun 8 bulan, sekarang udah 13 tahun anaknya. Tapi masalahnya nggak semua ibu-ibu dikaruniakan air susu yang melimpah. Bagaimana dengan ibu-ibu yang kesulitan dalam proses menyusui? Bagaimana peran AIMI di sini? Nah, disitulah kami kan sudah ada di 15 provinsi, kita juga ada konselor-konselor menyusui. Jadi semua ibu yang menghadapi tantangan, jika memang membutuhkan bantuan, silakan hubungi AIMI. Kita ada kelas, kita ada kelas-kelas edukasi. Kalau mau konseling tatap muka, kita ada home visit, bisa datang di rumah juga. Jadi sebenarnya produksi ASI itu ditentukan sekali di hari-hari pertama setelah persalinan. Kalau hari-hari pertama itu dia termanage dengan baik, harapannya jangka panjangnya juga akan lebih menarik. Setiap kali menemui tantangan, jangan ragu hubungi AIMI, jangan ragu hubungi konselor. Jadi mau kembali kerja, aduh aku mau nanya nih cara nyimpennya gimana ya. Misalkan gitu, dia telepon AIMI, nanti oh nanti dia dikasih tahu. Itu akan membantu sekali buat ibu mempersiapkan untuk dia nanti kembali beraktivitas. Kelas edukasi AIMI itu sebetulnya kita buat diperuntukkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil bersama dengan pasangannya. Jadi cari informasinya, edukasi dirinya jauh hari sebelum bayi ada di hadapan kita, sehingga tahu terus menyusun strategi seperti apa tadi, dukungan dari rumah sakit, petugas kesehatan, keluarga sudah diedukasi juga, siapa tahu tinggal bersama mertua dan lain sebagainya. Jadi ibu sama bayi ini yang membuat dia berhasil menyusui itu ya dukungan di sekitarnya. Nah, AIMI salah satu bentuk dukungan itu. Jadi kita meng-create bentuk dukungan untuk sukses ibu menyusui. Jadi selain ini Mbak Farah dan Mbak Nia akan banyak dikerumunin oleh ibu-ibu yang bekerja di metro, banyak yang sedang menyusui saat ini untuk konseling ya. Waktunya sudah selesai, tapi saya ingin pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih pentingnya ASI eksklusif itu? Sebenarnya menyusui itu tidak berhenti di ASI eksklusif. Menyusui itu adalah suatu yang alamiah. Jadi sebenarnya memang ada resikonya jika tidak menyusui. Resikonya apa? Resiko buat anak. Dia jangka pendek ya, kalau nggak cocok formulanya bisa diare. Dia bisa, kalau dia minum formula terlalu banyak bisa obesitas. Bisa banyak ya. Kalau jangka panjangnya anak-anak itu bisa terkena resiko kanker pada anak meningkat. Angka diabetes juga meningkat pada anak, karies gigi. Pada ibu pun, ketika ibu tidak menyusui, dia memiliki resiko. Ibunya resiko terkena penyakit, kanker payudara, kanker rahim itu meningkat. Bukan berarti nggak bisa kena ya, tapi maksudnya ada resiko-resiko yang mereka akan meningkat. Angka diabetes pada ibu yang dia tidak menyusui juga ternyata terbukti meningkat. Secara psikologis pun ada efeknya. Baik. Jadi resiko tidak menyusui itu berlaku untuk ibu, buat anak, buat keluarga. Karena ada kanker kantong kering buat bapaknya. Itu penting dicatat ya. Sama sebenarnya buat negara Mbak Sumi. Betul, ini mencetak generasi yang lebih cerdas, lebih sehat. Makanya kemarin kita mengadakan menyusui serentak. Supaya lebih banyak lagi orang yang sama-sama memberikan dukungan dan peduli bahwa menyusui itu terpenting buat tidak hanya keluarga tapi juga seluruh. Baik, mudah-mudahan pesannya sampai ya ke seluruh ibu-ibu di Indonesia. Terima kasih Mbak Farah dan juga Mbak Nia untuk waktunya. Thank you. Dan